Bawa aja mi motornya. Kenapa harus main bawa dulu? Iya kan. Belum ada bukti. Buktinya ada. Nih. Ya tunggu kakak dan saya dulu dong. Apa mau nipu ya? Enggak. Ada buktinya. Kenapa? Oh ini kakaknya? Ada apa? Nah, mentak dah. Saya orang jelas ya nya. Biar ini biar enak. Biar enak. Jadi gimana maksudnya ini? Ya saya juga nggak tahu kan, saya juga kerja gitu mas. Jangan dulu. Iya. Biar. Jawab saya. Tapi dua kali meli motor. Saya mau nangis. Nangis. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini Bang Rian akan bikin video prank SIM lagi. Ini yang ke part 2 nya. Dan Bang Rian akan nyamar seperti biasa menjadi debt collector. Dan seperti biasanya Bang Rian di sini gak sendiri. Dan ada Bang Luki ditemenin, tapi dia lagi di jalan mau kesini waktu we. Nah, ini yang ke part 2 nya. Pokoknya yang part 2 nya ini lebih mantul. Langsung saja lah seperti apa videonya. Tanpa lama-lama, let's do it. Kenalin dulu tuh. Nah, ini Pak RW yang di sini. Jadi pengaman di sini nih. Pengaman di sini jadi toko masyarakat. Jadi kalau kita ngeprank di sini aman, men. Ada Bapak ini nih. Tenang. Preman di sini nih. Bukan preman. Pak RW di sini. Bukan preman, cuman kita antisipasi. Nah, itu benar. Di sini kan kebanyakan kejadian. Makanya tiap hari kita ya keliling mantau. Sama ini mantau. Bila mana ada apa-apa janggal. Ya? Tetap kan kita aja yang repot. Oke, siap. Kita mau lanjut lagi. Udah minta izin sama Pak RW. Apa namanya? Oke, siap. Kita lanjut ya. Bikin videonya. Apa, Pak? Ayo, Pak. Iya. Yeah. Saya ini Mbak dari leasing. Kenalin, Rian. Mbaknya siapa? Desti. Oh. Ini motor aku. Oh, motor kamu? Ini punya siapa motornya? Punya kakak. Punya kakak? Ini telat, Mbak. Sudah 3 bulan ini, Mbak. Telat motornya. Hah? Jadi telat 3 tahun ya? Motornya harus diambil. Ntar saya telepon dulu kakak. Iya. Kakaknya kerja? Iya. Di mana kerjanya? Siang. Hah? Siang. Oh. Mbaknya? Sekolah? Masih sekolah. Oh, jadi, jangan, maksudnya jangan gitu. Kayak mau ribut gitu. Enggak, saya mau. Gitu. Ngabuburit sini. Jadi ini yang ini asisten, jadi yang ngambil-ngambil motor gitu. Kerjanya di leasing gitu. Jadi ya kalau misalnya ada yang telat bayar, motornya diambil gitu. Ini plat nomornya benar ini? Benar ini, 5246. Halo, Ak. Ini motor emang udah telat 3 tahun? Iya, motor telat 3 tahun. Gimana emang? Asal sini. Oh, asal sini? Ngomong aja. Di lospek ya? Mana sih lospek? Halo, Assalamualaikum. Lo speknya gimana sih? Halo? Iya. Ini motor punya A ya? Halo? Halo? Sini coba. Halo? Bentar. Iya, katanya mas dekat 3 tahun harus dibawa. Tuin.
Sini dulu, ngomong dulu. Pak. Bundaran. Oh, mau ke sini ya, Anya? Kak, dia di bundaran. Yeah. Emang asli mana sih Anya? Sini. Oh, asli sini. Apa, Pak? Iya. Ini emang 3 tahun. Tuh, membayar gitu. Pada SMK BPKB ya, di ini. Jadi, mau ngambil motor ini? Kita ya, pegawai duta. Oh, iya. Kita nungguin kita dengan kece. Jadi gimana urusannya? Ini 3 tahun. Jadi gimana, Pak? Ya harus dibawa motornya. Jadi dijelasinnya di kantor gitu. Oh, jelasin di kantor. Ayo suratnya bawa lah Angi lu jeung Abi. Ah, ngebonceng istri Abi. Si Angi lu ka Abi. Kemepuk ya, mah yuk. Kayak enggak ini nih dengerin lu. Permasalahannya. Maksudnya ini motor apa pribadi? Heeh. Mm-hmm. Anu nganyuh lagi atas nama Abi sorangan. Lama enggak sih Anya? Orang sini. Oh. Orang sini. Orang sini. Masih lama? Aduh, lama Selama? Enggak tahu, tunggu aja. Ya mbaknya biasa aja gitu. Kalau masih lama ini bawa aja nih motornya. Bawa aja nih motornya. Kenapa harus main bawa dulu? Iya kan. Karena bukti. Orang ada bukti gitu. Nah, iyalah. Ini buktinya ada. Nih. Ya tunggu kakak dan saya dulu dong. Apa mau nipu ya? Enggak. Ada buktinya. Oh, ini kakaknya? Ada apa? Oh, ini telat 3 tahun lah. Telat 3 tahun, jadi harus dibawa gitu. Saya kan kerja di sini gitu. Benar, betul. Asli sini, Mak? Hah? Asli sini, JS. Asli orang sini aku. Masih sini, Rian. Telak. Rian. Telak. Jadi mau gimana caranya? Tapi mau ngambil motor ini maksudnya? Iya gitu, soalnya telat. Disuruh siapa? Disuruh bos lah. Saya kan. Mana bosnya? Bosnya di kantor. Coba miss call. Harus di kantor. Di, ya kalau ditelepon ya, jadi. Pengen tahu dulu gitu. Jadi kalau di kantor tuh biar lebih enak gitu. Oh, jadi ini ya saling pengertian gitu. Saya kan kerja gitu maksudnya. Oh, jadi Bapak mesti gue kecimang itu nyana kecil di mata sebenarnya beda sama Didi. Gitu. Tapi kan jadi gimana? II yang kamu buat. Ya, 20.000 habis dengan tuh Didi SMK BPKB bawa. Ya enggak, jadi enak sama kewe orang. Jadi masalah aku mah, Bang. Jadi ini telat 3 tahun, jadi harus dibawa motornya ke kantor, dibawain gitu. Karena teleponnya sudah dibawa ke dia suratnya, percaya toh. Enggak. Jangan dulu. Enggak aja saya apa? Enggak mentak dah. Saya orang jelasnya. Biar ini biar enak, gitu. Biar enak. Jadi gimana maksudnya ini? Ya saya juga enggak tahu kan saya juga kerja gitu, Mas. Jangan. Jangan dulu. Iya. Biar. Saya. Tapi dua kali beli motor Beat injection 2000 sabara dicopot di Cileunyi. Oh, dia baru pernah ngalamin motornya di bawah. Dua kali. Jadi gini, barangkali ini motor teh beda apa gimana? Menurut Abang gimana ini? Ini ya kami mah menyebut itu ternyata era teh puasa kan lebih ngerenya. Sami. Enggak apa-apa. Itu. Jadi ya kena prank gitu bawa kamera. Nangis.
bercanda, bercanda. Iya, bercanda. Tawanya juga. Ya, bisa lagi habis soal, Kak. Bener, bisa lagi soal, Kak. Bener, bisa. Dadah dulu, Kak. Iya, bener deh. Ngakak nyari ngakak. Itu teh, nonnya teh, punten aduh. Sing sehat, si Adena. Nyatanya. Punten teh. Tenanglah sayang minta ampura. Ampura ya. Ampura sayang minta ampura. Ya teh, punten. Assalamualaikum. Ya kan.